Hey guys, kita unboxing ya. Kita ke Shopee online shop ya. Kita belanja charger aki otomatis ya, 12 volt sampai 24 volt. Smart intelligent auto repair mobil pengisi daya. Chip 220 watt, 800 ampere, manual. Ini guys ya, ini masih segel ya. Kita unboxing ya. Kita unboxing. Bismillah. Hati-hati ya. Ini kita unboxing. Rapi ya ini ya, dari shop online ya. Kirim dari Jakarta ini guys. Kemasnya kita buka dulu. Kita dulu. Oke, ini plastiknya. Dan ini masih tersegel dengan lakban ya. Ini ada tulisannya nih. Nih. Nah, ini nih. Kayaknya buatan barcode-nya ya. Kita buka guys. Wah, banyak ya. Kita buka. Oke, kita buka. Dan ada kertasnya lagi guys. Ini terlindungi ya. Kita angkat. Nah, seperti ini guys. Nah, ini ya. Seperti ini. Ini terbungkus rapi. Nah, ini ada ini ya. Ini untuk listrik. Kabel colokan yang listrik. Ya, komplit. Ini untuk ngecasnya. Ya, dan ada selembar manual papernya ini. Nah gitu guys. Jadi sekarang kita tinggal coba colokin apakah nyala apa tidak ya. Nah seperti ini ya. Jadi kelengkapannya manual paper ya. Ini yang untuk ke positif negatifnya ya. Aki atau baterai yang mau di charger. Ini untuk dayanya dari listriknya guys. Ya, input listriknya. Nah, ini untuk output ke akinya. Nah ini ya 800 ampere ya. Jadi bismillah kita akan coba. Jadi rapi ya ini. Keadaan baru dan tersegel, kemasannya bagus. Thank you, Shopee Online Shop. Dan untuk tokonya, saya sangat terima kasih ya. Nah ini guys, udah kita colokin ya ke listrik. Nah standby-nya seperti ini guys. Nah setelah ini nyala, kita akan coba ya sisi. Kita sambungkan ya konektor positif negatifnya ke aki kita yang akan dicas ya. Ini low bed baterai mobilnya, ini low bed ya, nggak bisa di start. Nah yang ini yang merah positif ya, kita capitkan ke yang positif, dan yang negatif kita capitkan ke yang negatifnya. Nah sudah terkoneksi ya positif negatifnya, karena ini charging ya untuk mobil ya. Ini kan ada repair, ini car, jadi yang bawah ya kita pijit, kita on kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah langsung
yang chargingnya nyala guys. Kelihatan nggak tuh kedap-kedip hijau. Jadi nanti apabila sudah ini hijau ya kayaknya ya, kita tunggu guys, kita tunggu berapa lama. Jadi alhamdulillah ini nyala ya guys ya, nyala. Terima kasih Shopee online shop dan untuk tokonya ya, terima kasih. Kelihatan nggak ini nih kayak baterai HP tuh, kedap-kedip nanti sampai diam ya, ngisi itu, ngisi ya. Ya udah normal, alhamdulillah. Kita tunggu hasilnya guys. Sekian ya, terima kasih. Cukup puas dengan alatnya.